ikutin hati kata hati kalian aja. Kalau mau voting boleh, alhamdulillah. Kalau enggak juga aku sih nggak maksa. Yang penting kita bersyukur aja. Kita bersyukur sih. Kayak tadi kita bilang, kita pokoknya berusaha semaksimal apapun mungkin. Kita memberikan yang terbaik, bukan buat diri kita sendiri, cuma buat kalian semua yang nonton. Okay, guys, kalau kalian pengen ngevote Samudera Cinta, sebenarnya caranya gampang banget. Dengan cara SMS, ketik SA7 spasi judul sinetron Samudera Cinta. Jadi ketik SA7 spasi Samudera Cinta, kirim ke 97288. 97288. Ya benar kan? Yep. Atau Instagramnya gimana, Syif? Bisa langsung like aja ke Instagramnya SCTV, nanti ada foto Samudera Cinta, bisa langsung like di situ. Like. Like. Di like. Gue tuh like lo. And I'm like. Yeah, gitu caranya. Ya, maaf. Terima kasih untuk yang udah voting. Semoga kita bisa menang. Amin. Tapi siapapun yang menang, kamu menang buat aku. Amin. Oke. Hari. Mulai lapar. Iya, mulai lapar. Tadi 5 menit aja. Hari. Masih ada. Lo tadi itu gue bikin closing. Itu udah. Ariel, gimana setahun sama dia? Nyeblos banget sih. Kenapa lo? Gue nyeblos banget ke belakang gitu. Setahun syuting bareng berasa atau enggak atau gimana sih? Aku belum sampai setahun sih kayaknya. Iya, Cukup kaget karena kan kita sempat kepotong 3 bulan buat pandemic. Karena pandemik. Dan sebenarnya tuh udah sedikit gak optimis gitu loh, kayak aduh balik lagi syuting pas lagi tengah-tengah corona belum selesai. Walaupun kita udah sesuai protokol kesehatan ya, kita udah ngelakuin swab test, kita ngelakuin serologi juga tiap 2 minggu. Dan pemain-pemainnya, krunya juga semua udah dikasih edukasi jangan keluar-keluar malam dulu waktu saat itu. Cuma pas waktu saat itu tuh udah paling krusial sih, yang kayak aduh ini pasti gak akan lama nih. Terus, ternyata puji Tuhan sampai sekarang masih lanjut, masih bisa menghibur semua penonton di rumah. Dan abis setelah itu dipasangin lebih dalam lagi sama Intan, jadi lebih berwarna aja sih kalau buat gue sendiri ya. Soalnya tadinya kan gue jadi salah satu orang yang ganggu hubungannya sama Samudera Cinta kan, dan sekarang punya cerita sendiri sama Siva. Jadi gue sih lebih seneng sih maininnya, karena sebelumnya kan emang jahat, setelahnya juga tetap jahat, tapi ada sisi baiknya lah dengan perempuan. Berarti ketika masuk Intan masuk merubah hidup Ariel dong? Iya jelas banget sih, kalau untuk Ariel sendiri sih ngerubah banget, karena dia yang ngasih tahu terus kayak untuk jangan ngelakuin gini, walaupun tetap dilakuin ya sama si Ariel ya, tapi dia tetap ngasih tahu terus jangan lebih baik begini, kalau Mas cinta sama aku jangan kayak ngelakuin ini, jangan jahat sama ini. Intinya sebagai pengingat sih, walaupun sekarang jadi istri ya.